saya berada di Tanjung Kubur. Di sinilah antara kubur mereka 300 sebelum Masihi. Saya telah menggali di sini dan menemukan serpihan-serpihan pasu Melayu. Baginda Sultan Tengah telah diserang dan telah cedera parah. Di sinilah baginda diabadikan. Tidak ramai penduduk Melayu menerima ajaran Hinduisme. Pada masa dulu merupakan satu industri yang besar. Selepas menjejaki tapak istana Datuk Merpati di Bukit Teguk, pengembaraan Sanip diteruskan pada episod kali ini. Saya berada di tengah-tengah Teluk Santubong yang menjadi pelabuhan. Dan kini kita akan menuju ke Batu Buaya yang menjadi mercu tanda ibu kota negeri Santubong. Daripada sini kita akan pergi ke tapak-tapak lain yang bersejarah. Daripada astana di sini, di atas Bukit Teguk ini, Datuk Merpati dengan mudah memantau dan mengawasi pelabuhan. Dalam episod kali ini, Sanip meneruskan pengembaraan mencari tinggalan negeri Santubong di tapak arkeologi dan kawasan pemakaman orang-orang Melayu pada masa dahulu. Penghulu Kampung Santubong telah memaklumkan saya bahawa Kampung Santubong sekarang terdiri daripada 200 buah rumah dan penduduknya sekitar 4,000 orang. Beliau memberitahu bahawa sebilangan besar dalam penduduk di sini ialah penduduk asal yang berkemungkinan adalah keturunan Datuk Merpati yang mendirikan negeri Santubong yang hebat itu. Di sinilah dahulu terdapatnya negeri Santubong yang bermula pada tahun 300 sebelum Masihi, merupakan sebuah negeri yang besar dan mempunyai ekonomi yang rancak pada zaman dahulu. Sanip menuju ke kawasan perkuburan Islam di Kampung Santubong untuk mencari bukti tinggalan sejarah yang dikatakan mempunyai perkaitan dengan sejarah negeri Santubong. Sekarang saya berada di tanah perkuburan Melayu Islam di Kampung Santubong. Di sini terdapat bukti-bukti bahawa penduduk di sini yang asalnya negeri Santubong telah memeluk agama Islam dan meninggalkan ajaran agama Hinduisme. Kewujudan awal masyarakat Melayu di Santubong dapat dikesan dengan terdapatnya tinggalan batu nisan lama yang ditandai dengan batu megalitik atau megalit sebagai batu nisan. Perkataan megalitik atau megalit berasal daripada perkataan Greek, boleh didefinisikan sebagai batu besar yang didirikan secara sendiri atau berpasangan dan sering dijadikan batu nisan di perkuburan pada zaman dahulu. Penemuan nisan-nisan lama di sini juga menunjukkan telah berlaku perubahan kepercayaan dan asimilasi budaya masyarakat di negeri Santubong. Antaranya ialah sebuah batu nisan yang mempunyai tulisan. Jelas kelihatan di sini tulisan Jawi mengenai seorang Muslim yang telah meninggal dunia. Batu nisan kuno di sini mempunyai torehan aksara Jawi dan kalimah Arab yang menunjukkan masyarakat pada zaman tersebut telah menerima ajaran Islam. Terdapat catatan di batu nisan yang menunjukkan tarikh 1864. Mereka sudah pasti mempunyai keluarga dan telah lama menduduki tempat ini dan meninggal dunia pada tahun yang tersebut. Jadi oleh yang demikian sudah dapat perubahan dari segi agama, kepercayaan orang-orang Melayu di Kampung Santubong yang dulunya negeri Santubong. Terdapat beberapa lagi tanda-tanda batu nisan yang lama yang telah digunakan pada masa dahulu, diperbuat daripada batu pasir yang semula jadi tanpa ada ukiran-ukiran dan sebagainya.
dan di sini banyak terdapat juga ya kubur-kubur yang demikian. Ini adalah contoh-contoh antara batu-batu nisan yang diperbuat pada zaman dahulu menggunakan batu nisan yang lama dan tanpa tulisan seperti yang tadi ya. Di samping itu terdapat juga di sini agak banyak ya batu-batu seperti ini yang menunjukkan di sini ada pertempatan penduduk Melayu Islam yang agak ramai yang telah memeluk agama Islam di Kampung Sentubung yang dulunya negeri Sentubung. Sanip melakukan ekskavasi terhadap satu nisan batu megalitik. Batu-batu nisan kuno di sini mempunyai torehan aksara Jawi telah dibuat dengan jelas, kemas dan teliti serta masih jelas kelihatan sehingga kini. Penemuan nisan-nisan lama masyarakat awal Sentubung meskipun dipandang sepi pada masa kini, hakikatnya mempunyai nilai sejarah yang tinggi dalam memahami asal-usul sesebuah masyarakat. Kesan-kesan tinggalan bersejarah yang terdapat di kawasan Sentubung ini membuktikan orang Melayu telah lama mendiami Sentubung. Berdasarkan tafsiran sejarawan, Sentubung ialah kompleks tapak pelabuhan di delta Sungai Sarawak yang menyaingi kekayaan sejarah yang terdapat di Lembah Muda dan Merbok di Kedah. Untuk mendapatkan lebih banyak bukti bersejarah tentang ketamadunan masyarakat awal di negeri Sentubung, Sanip menuju ke Tanjung Kubur. Salah satu tapak arkeologi yang terdapat di sekitar Kuala Sentubung ialah di Tanjung Kubur. Di Tanjung Kubur terdapat peninggalan pasu-pasu yang sekarang dikenali sebagai pasu Melayu. Seorang sarjana terkenal di dunia, Profesor Solheim, telah didatangkan ke Sarawak untuk membuat penelitian yang terperinci tentang pasu Melayu di Tanjung Kubur ini. Dan penyelidikan mutakhir oleh seorang sarjana India, K.P. Rao, telah menemui serpihan-serpihan pasu Melayu di India. Dan beliau telah mentarikhkan pasu ini berusia 300 era sebelum sekarang atau sebelum Masihi. Pengembaraan Sanip diteruskan ke Tanjung Kubur untuk mencari lebih banyak bukti mengukuhkan kewujudan negeri Sentubung. Sanip menaiki bot menelusuri kawasan Muara Sentubung ke Tanjung Kubur. Kedudukan letaknya sangat strategik di mana Tanjung Kubur dan Sungai Buah merupakan seberang Sentubung yang berada sama di muara Sungai Sentubung menghulu ke Sungai Sarawak. Di Tanjung Kubur juga terdapat lokasi terletaknya Bukit Sejinjang yang sangat sinonim dengan kisah legenda Puteri Sentubung dan Puteri Sejinjang. Sekarang saya berada di Tanjung Kubur, pertempatan perkuburan Islam di Kampung Pasir Pandang. Di sinilah bukti awal tentang penubuhan negeri Sentubung pada tahun 300 sebelum Masihi, yang begitu awal sekali dalam sejarah Kepulauan Melayu. Di sinilah bukti-bukti terjumpanya pasu Melayu yang telah dikaji oleh Profesor Solheim
dan juga oleh Profesor Rao daripada India. Pada tahun 1955, Jabatan Muzium Sarawak telah menjalankan satu cari gali di Tanjung Kubur dan kawasan di sekitarnya dan berjaya menjumpai 85,582 serpihan pasu tanah yang dikatakan sebagai pasu Melayu. Mereka telah membuat kajian penggalian di lereng bukit ini dan telah menemukan banyak serpihan pasu Melayu yang sangat tua. Di sini kita boleh mendapatkan pasu Melayu yang mempunyai ukiran tekatan yang tersendiri seperti yang terdapat di tempat-tempat lain juga. Pembuatan pasu Melayu berbeza dengan pasu tembikar seramik yang lain. Jika dibandingkan dengan seramik Cina, begitu ketara dari segi teknik pembuatan pasu. Secara umumnya, pasu Melayu dibuat dengan teknik memicit pasu dan kemudian akan ditekap bagi menampakkan corak dan motif. Tanjung Kubur diperkirakan telah wujud sebagai sebuah penempatan awal yang bersifat kuno dan purba. Sekurang-kurangnya telah digunakan lebih awal dan berakhir pada abad ke-7 hingga ke abad ke-10. Buktinya, terdapat kubur-kubur lama di Tanjung Kubur yang menggunakan batu megalitik atau megalit yang masih wujud sehingga ke masa kini. Ini adalah contoh megalit yang digunakan sebagai batu nisan. Dalam kajian saya menunjukkan sini telah wujud pertempatan awal pada tahun 300 sebelum Masihi dan di sinilah antara kubur mereka pada zaman itu menggunakan batu semula jadi daripada alam. Mereka yang tinggal di sini sebagai pengelang pasu Melayu yang diperdagangkan kepada negara-negara lain di rantau ini. Ternyata analisis kajian Solheim pada tahun 1954 dan 1955 sangat penting dalam memaparkan sejarah awal Sentubung yang telah wujud 300 tahun sebelum Masihi, yang menggambarkan wujudnya penempatan orang Melayu sehingga ke kawasan tanah di Sungai Buah. Cerita tradisi rakyat Melayu ini masih diwarisi sehingga kini sekaligus menjadi pengukuhan akan perkaitan fakta tinggalan yang mendasari sejarah lampau di Tanjung Kubur. Sebuah negeri yang berdaulat dapat dilihat dengan adanya peninggalan warisan pemerintah, penguasa atau raja dan pembesar. Di Santubong, terdapat sebuah makam seorang sultan, iaitu Sultan Tengah, Sultan Pertama dan terakhir Sarawak. Pada akhir abad ke-16, sekitar 1599 Masihi, dikatakan seorang anak raja dari kerajaan Brunei telah dinobatkan sebagai sultan di Sarawak yang pertama yang bergelar Sultan Ibrahim Omar Shah Ibni Almarhum Sultan Muhammad Hassan. Kajian daripada silsilah raja-raja Brunei mendapati bahawa pada tahun 1599, Sultan Tengah telah berhijrah daripada ibu kota Kesultanan Brunei di Teluk Brunei untuk menjadi Raja Negeri Sarawak.
Makam ini telah dibina semula oleh pihak muzium pada tahun 1993. Kompleks pemakaman baginda yang terletak di Santubong menimbulkan persoalan. Mengapa baginda dimakamkan di Santubong? Dan apakah kaitan kedatangan Sultan Tengah ke Santubong? Sekarang berada di makam Sultan Tengah, Sultan pertama Sarawak dan yang terakhir. Baginda menandakan bahawa negeri Sarawak dahulu, khususnya di Santubong ini, merupakan satu tempat kawasan yang sangat penting sehingga apabila baginda mangkat, maka makamnya dibuat di sini. Sultan Tengah telah ke negeri Sarawak dan Santubong pada tahun 1599, dan setelah melantik Datuk Petinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung, baginda telah berlayar ke Johor meninggalkan Sarawak hampir selama 40 tahun. Dalam pada itu, baginda sempat menjadi Sultan di Matan dan kemudian di Sambas. Apabila anaknya baginda telah dewasa, Raden Sulaiman, baginda ingin kembali ke Sarawak. Dan dalam perjalanan ke Santubong, baginda telah berhenti di Batuk Buaya. Di sana, baginda telah diserang dan telah cedera parah. Beliau sempat lagi sembuh dan menjadi Sultan sehingga 1647. Makam Sultan Tengah turut diziarahi oleh Sultan Brunei iaitu Sultan Hassanah Bolkiah yang mengabsahkan ketepatan sejarah baginda yang sering diperkatakan dalam catatan sejarah. Ternyata Santubong tanah berdaulat dari sebuah kerajaan Santubong masih dikenang walaupun setelah 19 kurun berlalu. Perjalanan Sanib seterusnya mengarah ke kawasan Bukit Maras dan Bongkisam untuk melihat tinggalan bersejarah tentang kepercayaan awal masyarakat Santubong. Catatan pengkaji barat seperti H. Everett dan J. Hewitt telah menemui tapak Bongkisam yang dikaitkan dengan kerajaan Santubong. Everett dan Hewitt telah menulis rencana artikel pada tahun 1909 berkenaan penemuan warisan di Bongkisam. Ini adalah megalit, telah disusun sebegitu rupa di sekitar ini. Kita boleh lihat untuk satu simbol kepercayaan pada masa dahulu orang-orang di negeri Santubong. Biasanya ini menandakan juga tempat perkuburan orang-orang bangsawan. Di sinilah tempat makam mereka pada zaman dahulu. Di sini kita lihat banyak bongkah-bongkah batu yang telah disusun mengikut kepercayaan mereka pada zaman dahulu. Pada tahun 1890-an, penduduk Melayu Kampung Santubong telah mengkhabarkan akan penemuan barangan antik di Bongkisam. Hasil kajian arkeologi yang pernah dilakukan oleh sejarawan Tom Harrison dan pihak Muzium Sarawak pada tahun 1955 mendapati terdapat pusat pentempatan di sekitar Santubong iaitu di Bongkisam. Ribuan barangan purba banyak ditemui di Bongkisam. Antaranya serpihan pasu, serpihan tembikar, manik dan artifak emas di kuil candi Bongkisam. Ini adalah tapak kuil Melayu Hindu
pada zaman negeri Sentubung masa dahulu. Tapak ini terletak di Bungkisam. Kuil ini menunjukkan bahawa sudah ada hubungan perdagangan di antara negeri Sentubung dengan India. Pedagang-pedagang India telah datang untuk berdagang manik khususnya, dan juga ada mereka yang menyebarkan agama Hinduisme. Oleh yang demikian, terdapat orang-orang Melayu pada masa itu telah menerima ajaran Hinduisme dan mendirikan kuil yang sederhana. Mungkin menunjukkan bahawa tidak ramai penduduk Melayu itu menerima ajaran Hinduisme. Kita lihat bahawa kuil ini diperbuat daripada tanah liat yang sederhana juga. Di samping ada sedikit batu bata yang digunakan dalam pembinaannya. Tapak Candi Kuil Hindu di Bungkisam ini menjadi bukti pernah berlaku asimilasi kepercayaan dan anutan agama bangsa Melayu di Kerajaan Sentubung. Justru itu, adat Melayu lama di Kerajaan Sentubung dicampur adukkan dengan agama Hinduisme telah wujud sebelum kedatangan agama Islam sekitar kurun ke-14 Masihi. Samping itu, kawasan Bungkisam ini terdapat juga industri besi di sekitar kuil ini. Bukit Maras terletak berhampiran dengan Bungkisam dan berada di kedudukan di bawah kaki Gunung Sentubung. Di sekitar Bungkisam dan Bukit Maras telah ditemui banyak taburan biji besi atau tahi besi. Catatan sejarah mendapati 3,107 crucible pieces yang juga dikenali tuyers, iaitu serombong kecil untuk angin masuk ke dalam furnace untuk aktiviti peleburan besi. Di lereng gunung ini, besar kemungkinan furnace besi telah dibina yang menggunakan tenaga angin dari laut dan disalurkan melalui tuyers untuk membakar kayu bakau semasa meleburkan besi yang diletakkan dalam furnace. Di sini kita melihat satu tapak yang telah dikaji oleh pihak museum, dan kita akan dapat melihat tahi besi ini di permukaan bumi dengan mudah. Seperti ini, ada satu longgokannya agak besar. Ini menunjukkan bahawa industri besi di sini agak aktif pada masa tersebut. Berdasarkan kesemua bukti penemuan arkeologi di kawasan Sentubung, menggambarkan pernah wujud masyarakat bertamadun yang sudah mempunyai kepercayaan dan keagamaan, berkebolehan dalam penulisan dan pembuatan, serta sudah mempunyai hubungan perdagangan dengan tamadun luar. Masyarakat Melayu Sentubung yang mahir berhidup dengan laut dan berdagang menjadi bukti ketamadunan maritim di negeri Sentubung pada suatu masa dahulu. Ikutilah pengembaraan Sanib ke lokasi-lokasi menarik bagi mengimbau urutan sejarah perkembangan negeri Sentubung pada episod seterusnya dalam Mencari Negeri yang Hilang di Sarawak.